sehat jasmani, sehat rohani, dan juga ekonomi. Nah, ini yang menjadi tema menarik kita di malam hari ini bersama dengan Jagongan Sargede. Yes. PT Sumber Budi Mulia Adiputra. Nah, ini ada teh kesehatan OT yang ada di Jalan Kapten Jalan Gajah Mada. Kapten Mulyadi lah yo kono kae. Berarti kleru mau ngomong mau yo. Gajah Mada. Wonten telepon rumiyin kok. Saya ono telepon. Sabar iki ditunjuk sik. Iya. Monggo, bapak napa kalian ibu menika saking pundi? Halo, selamat malam Jagungan Sargede. Monggo. Kalian sinten menika? Oh, mengengeng iki. Ini mau kita helikopter mas. Nanti telepon helikopter kupu-kupu. Suaranya mana gue? Handphone itu dandan. Iya bisa jadi. Melepek. Nera melepuh kenal pot. Kenal pot handphone. Sakit melih wonten noloro pitu siji. Yes. Iya. 7857555. Silakan ini dengan OT teh kesehatan. Nanti sambil menunggu kita ke Bapak Jack Rumin ini kok. Ekonomi entrepreneur yang mandiri ini dimulai dari mana? Ya, memang berbicara masalah ekonomi sangat menarik kaitannya dengan usaha di OT. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa OT membuka peluang usaha kepada siapapun. Ya. Seperti yang tadi dimaksud, mungkin yang lulusannya ya SLTA ijazahnya mepet pun akan dicetak untuk menjadi pengusaha mandiri. Nah, kalau di luaran sana mungkin untuk menjadi pengusaha itu diperlukan modal yang cukup besar. Nah, mungkin 50 juta, mungkin 100, bahkan ada yang miliar. Wow. Tapi di OT, kalau di OT dengan modal 3 juta saja ada kemauan yang kuat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ada pembimbingnya, dalam waktu 1 bulan akan kembali modal. 1 bulan kembali modal. WC mundang kukul tono ganti OT. Iki saran. Berarti hikmu tetap OT lebok kebleng. Luar biasa, kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Aku tak dodolan sih. Hek spesial. Spesial teh OT. Durung ngono. Pun wonten menika. Oh, ada. Walah, ketinggalan. Kok ben ngandani ngawur. Lah. Punya kita ini, Bu. Bisa kami lanjutkan? 3 juta. 3 juta. Dan tidak hanya berhenti di situ, jadi tidak hanya nantinya mereka hanya mempunyai penghasilan 3 juta setahun, 2 tahun, tidak. Dimana nanti kalau sudah 2-3 bulan, kita akan ajari mereka untuk meniti karir di jenjang prestasi. Dari mulai marketing, nanti akan kita dukung mereka untuk menjadi seorang supervisor. Supervisor. Dan cukup lumayan supervisor yang sudah ada di perusahaan kami, mereka jalan baru kurang lebih 6-7 bulan, penghasilannya sudah sekitar 5,5 juta. Belum nanti kalau memang orangnya itu punya potensi, wadah punya hasrat kemauan yang tinggi, kepengen merubah nasib kehidupan keluarganya. Otis sebagai kendaraannya akan mampu mengantar mereka menjadi seorang asisten manajer dengan penghasilan 10,8 juta per bulan. Iya. Sekue ndang iso oleh bojo nek ngono kuwi. Dadi manajer direktur utama. Bisa. Atus pun nanti puncaknya ya, kalau memang sudah menjabat sebagai seorang asisten manajer, dia kepingin kembangkan karir lagi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mumpuni dari para senior-senior. Pada puncaknya menjadi seorang manajer, mereka akan punya penghasilan
22,5 sampai dengan 25 juta per bulan. Nah ini kalau hidup di Solo dengan gaji atau penghasilan 25 juta saya rasa cukup enggak pas kopon saged. Iya, kalau mengatakan Pak Rasik pas-pasan. Pas mau beli sepeda motor ada. Pas mau beli Ayla tinggal ditabung 3 bulan ada. Lah ini. Kulo ngedereng pas, Pak. Iya. Dereng pas. Anake 5 barep kabeh. Berarti nyonyane 5. Ya, iku yo njen deritamu lek jenenge ngono kuwi. Lah yo ngono kuwi ya. Ya, tapi ini menarik sekali pemirsa kalau Anda ingin bergabung bersama OT. Nah, nuwun sewu, tapi ini saya ingin tanyakan kalau sistemnya seperti itu ada prestasi-prestasi, tapi ini bukan ini nggih, napa sistem kayak MLM itu kok mboten nggih, napa pripun? Sistem OT adalah penggabungan antara direct dan network. Okay. Jadi mengutamakan penjualan. Orang tertipu dengan yang di luaran sana, saya tidak menyebut. Itu kan hanya janji-janji. Tapi nanti dapat mobil, dapat pesawat terbang, dapat kapal. Kenyataannya jangan pesawat telpo. Pesawat telpo. Di break rumen menika nggih. Mau terus liwat menika. Ayo Bu, segone. Wah, menika ora ditelat menika. Pidine pun bunga-bunga niku ayo nang di break. Monggo Mas Rono.